Sampai dong di Pagondrong nih, Pagondrong. Nih di toko itu tuh, yang itu tuh di Pagondrong, tapi belum buka gongso penyataannya. Jadi nah, program pasar jajana. Sahabat Lamongan sedih banget. Maaf Magdalena, kita mengecewakanmu, guys. Mau makan celengan. Yes, satu. Tak itu salah, itu sebelah. Loh, ini apa emang? Rumah makan yang ini beda orang ini. Lebih bagus deh gua. Oh, lebih ramai juga. Jadi sini tuh. Wow. Ya. Ini benar-benar. Review ya. Enak nggak enak? Mirip seperti sate babi biasa umumnya. Di sini tuh ada harganya. Kalau sate babi 10 tusuk itu 35.000, ya mungkin 3.500 oke lah ya. Terus katanya paling enak tuh babi garing gurih sama sate babi. Sosis telur kecap juga. Kecap babi. Oh, semua babi. Parunya paru babi. Cabenya langsung cinta cabe dia, guys. Langsung dimakan. Sate babi itu langsung dalam perutnya. Nah, ini adalah babi garing gurih. Babi garing gurih. Ih, langsung difoto, guys. Babi garing gurih ini. Tuh. Dan sebel banget cincau lohan kuat terus alang-alang termalaman semuanya nggak ada. Oh iya, tadi babi garing gurih itu harganya 25.000. Terus seperti apa itu bisa baca gitu ya, no smoking guys. Gimana pak? Babinya enak, serius enak pakai banget. Kayak babi Surabaya. Oh iya, nggak ada wanginya. Nggak ada wanginya, nggak pakai jeruk nipis lagi pak. Udah. Biar udah tugas jadi ngiler guys. Seandainya ada satu hari boleh makan babi, mungkin gua akan mempertimbangkan itu guys. Babi guring-guringnya dong. Cobain. Kurang sambal gak sih? Enggak. Ini udah ada sambalnya nih pak. Udah masuk juga. Gimana? Enaknya apa? Crispy, crunchy. Iya. Yeah. Wow. Worth it lah ya. 25.000 segini. Worth it kan? Berarti gini guys. Nah.